فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم di dalam berilmu itu perlu namanya adab. Gini contohnya. Di zaman Nabi, Nabi bertanya kepada para sahabat. Ada suatu pohon yang serupa dengan orang beriman. Akhirnya sahabat menjawab A, ada yang menjawab B, ada yang menjawab C. Ibnu Umar sebenarnya dia di dalam pikirannya itu, dia sudah mengatakan bahwa maksud Nabi itu adalah pohon korma. Maksud Nabi adalah pohon korma. Tapi Ibnu Umar tidak menjawab. Kenapa? Karena di situ ada sahabat-sahabat yang lebih tua. Kemudian dia cerita kepada bapaknya Umar bin Khattab. Jadi di sini ketika kita mendapatkan di suatu tempat ada orang yang lebih dulu belajar dari kita atau lebih kompeten di belajar dari kita, maka di situ kita biarkan mereka untuk bicara. bicara. Contoh di, di grup, ya misalnya di, di, di grup, saya tanya permasalahan. Kemudian permasalahan itu sudah dijawab oleh Mas Syekh dari Madinah. Kata Ustaz Musyafa, dokter Musyafa dari dia dokter juga gitu. Tapi dia menganggap dokter di Saudi lebih pintar dari dia gitu. Saya nggak jawab, ini sudah ada yang jawab. Saya tanya permasalahan yang sama kepada Ustaz Amir Nurbaiz. Sebenarnya awal nggak mau dijawab dia, tapi setelah dijelaskan dia akhirnya jawab juga. Dia bilang, kalau sudah ada yang jawab senior, lebih senior, kata yang tanya langsung kepada Ustaz Nurbaiz. maka Ustaz Nurbaiz tidak akan jawab. Nah, waktu itu dijawab oleh Ustaz Nizar saya sendiri misalnya di misalnya di grup di grup Madinah kalau ada yang bertanya masalah fikih gitu kan kita tahu Ustadz Musyafa lebih ngerti masalah fikih maka kita kan diam diberikan kesempatan orang yang lebih paham begitulah adab di dalam berilmu